Sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, menyetujui Ahmad Muzani dari fraksi Partai Gerindra menjadi Ketua MPR RI periode 2024 hingga 2029 menggantikan Bambang Susatyo selaku Ketua MPR RI periode 2019 hingga 2024. Selain itu, sidang paripurna tersebut juga menyetujui 8 pimpinan MPR RI lainnya untuk dilantik. Sebelumnya, pada periode 2019 hingga 2024, Muzani menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI. Sidang paripurna itu dihadiri oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, beserta para Wakil Ketua DPR RI, kemudian Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin beserta para wakilnya pun turut hadir dan duduk sejajar dengan Puan. Selain itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional sekaligus Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pun hadir menyaksikan pelantikan pimpinan MPR RI tersebut. Sebelumnya pada Rabu 2 Oktober malam, Rapat Pimpinan Gabungan Sementara MPR RI menyepakati anggota MPR RI dari fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani untuk menjadi Ketua MPR RI periode 2024 hingga 2029. Awalnya, pelantikan pimpinan MPR RI rencananya dijadwalkan dilaksanakan pada Rabu 2 Oktober. Namun pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI saat itu belum terpilih sehingga pelantikan MPR RI diundur menjadi Kamis ini. Pimpinan MPR RI terdiri dari 9 orang yang terdiri dari 8 fraksi partai politik serta satu unsur DPD RI. Muzani mengatakan agenda penting yang dalam waktu dekat harus dipersiapkan adalah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dan janji sebagai ketua MPR didampingi dengan para wakil-wakil ketua MPR, saya mohon doa dan dukungan dari segenap rakyat Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia, dari seluruh teman-teman anggota MPR dan dari teman-teman Partai Gerindra seluruhnya agar bisa sukses menjalankan tugas. Tugas terpenting bagi kami adalah mempersiapkan pelantikan presiden dan wakil presiden yang akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 20 Oktober yang akan datang. Hidup sederhana adalah sebuah cara bagaimana kita itu bisa menikmati atas apa yang sudah diberikan oleh bangsa dan negara, oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah kepada kita, sehingga itu bisa menjadi sebuah cara kita dalam laku dan perilaku kita sehari-hari. Hidup sederhana itu adalah sebuah cara bagaimana kita mensyukuri atas apa yang harus kita nikmati dan kita syukuri atas apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ya pokoknya kita nikmati, ya kita mensyukuri, menikmati. Tadi ada penjelasannya dan saya kira itu saya tidak bermaksud untuk menyampaikan kepada siapapun tapi mengingatkan kepada seluruh kita semuanya. Kami akan berusaha dengan sekuat tenaga, dengan teman-teman wakil ketua dan anggota MPR yang ada, untuk tetap menjaga persatuan, kesatuan. Dan itu adalah harga mati, agar persatuan, kesatuan, kebersamaan, kegotong royongan harus tetap kita jaga dalam situasi dan kondisi apapun, karena ini adalah agar pembangunan bisa jalan. Pelantikan besok akan menggunakan seperti tradisi yang sudah berjalan, yakni kita akan mendengarkan. Jangan lupa subscribe ya.